Ini kita sudah sampai di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan ruang Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Mau tahu seperti apa? Ayo ikut saya. Assalamualaikum. Salam, apa kabar dulu? Baik. Sehat lah ya. Naik apa datangnya? Naik pesawat. Oh, pesawat ya. Dari Grobogan ke mana dulu? Langsung ke Jakarta dari Semarang kan. Gimana perasaannya ini mau apa namanya mendapatkan satu keberhasilan yang luar biasa ya kalau ibu bilang ya. Perasaannya pastinya senang. Tidak menyangka bisa akan mewakili Indonesia di New York. Terus apa yang dilakukan oleh Nurul selama ini sampai bisa terpilih mewakili Indonesia, luar biasa ya. Jadi saya beserta dengan kelompok anak di desa saya, namanya adalah PPAD, Persatuan Pelajar Anak Desa Padang, pernah melakukan riset sederhana bahwa di Kecamatan Tanggung Harjo itu ada 53 anak yang menikah pada usia dini. Dan di berapa? Kira rata-rata usia berapa? Antara usia 13 sampai dengan 18 tahun. 20 diantaranya adalah dari desa saya sendiri. Jadi kita pasti khawatir dengan keadaan tersebut, apalagi di Kabupaten Grobogan tergolong sebagai kabupaten yang banyak anak-anaknya yang menikah pada usia dini. Bagus sekali ya inisiatif itu ya. Iya, karena selain itu saya juga mendapatkan beasiswa. Kemarin saya SMP mendapat nilai ujian nasional tertinggi di sekolah saya, sehingga saya masuk SMA-nya itu langsung mendapatkan beasiswa ya. Oh, selamat ya dulu ya, luar biasa. Ibu berharap dengan apa ya, anugerah yang diberikan oleh Allah ya, dengan apa upaya dari Nurul dan tekad Nurul ya, juga dorongan dari orang tua dan brand Indonesia tentunya, kesempatan ini betul-betul Nurul lakukan untuk kebaikan anak-anak perempuan, because I'm a girl itu ya. Iya. Dan tentu sekarang kalau udah menjadi item ini, Nurul harus tetap komit di dalam langkah-langkah lebih lanjut untuk kepentingan mencegah atau sosialisasi pentingnya anak-anak perempuan terus bersekolah ya. Dan yang kedua juga bisa mengintervensi supaya anak-anak perempuan tidak lekas menikah ya. Dia harus siap dari sisi kesehatan reproduksi, dari sisi mentalnya, dari sisi fisiknya untuk menjadi seorang istri ataupun seorang ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat Nurul nanti ke depan. Ibu, saya mau pamit. Doakan saya bisa melaksanakan tugas saya dengan baik sebagai ambassador plan di Indonesia. Ya, doakan saja. Minta doa dan juga dukungannya ya, Ibu ya. Oh iya, insya Allah kita selalu mendukung untuk keberhasilan anak-anak kita, khususnya kepada Nurul. Ini suatu kepercayaan yang luar biasa dan Indonesia yang dipilih. Untuk itu harus bisa menjaga kepercayaan ini dan juga komitmen Nurul terhadap upaya-upaya bagi menunda perkawinan anak di usia perempuan, khususnya di usia dini, dan juga bagaimana perempuan bisa terus bersekolah. Ini Ibu ada kenang-kenangan untuk mungkin bisa digunakan dalam perjalanan, juga mengingatkan bahwa Nurul juga dari Plan Indonesia tapi juga adalah anggota dari Forum Anak Nasional. Alhamdulillah, tambah cantik. Selamat ditanya.